Mereka juga nggak berani. Keren kan tempat kopi tapi ada masalah kopi, aura-aura, bantingan-bantingan kecil-kecil, itulah dia. Gak ada yang punya. Rolling Pin kayak ngopi-ngopi kan, tapi sehat. Iya kayak, jadi lu ngopi juga gak bisa lama-lama gak disini? Iya, gak tenang. Ini gua gini nambah gula, nambah kafein dalam tubuh gua. Di depan gua hidupnya sehat gitu. Iya, gym aja kali ya gitu. Jadi ke wedding lagi terakhir kali maksudnya lagu-lagu apa sih yang menurut lo cocok maksudnya playlist khusus buat wedding? Iya iya ada nggak sih? 6 kali ya? 6 tiga? Iya 6 lah. 6 lagu wedding dari khusus. Waduh. Saran buat teman-teman yang mau wedding. Mau beda wedding ya kali ya. Itu Asher yang Maibu. Maibu. Bukan. I don't mind. Baby I don't mind. If it dance on a pole, then make you a whole shorty at home. I don't mind Asher. I don't mind Asher. Chris Brown, yeah. Sama Asher juga, sama T-Pain kalau gak salah. Yang New Flame, New Flame. Baby start a new flame. Ini beda dia, beda sih. Tell me that you're ready. Karena gue selalu suka dengan orang lirik-lirik orang-orang R&B itu sebenarnya realita loh, cuman kita kadang-kadang suka enggak sama liriknya. Oh ini If You Live, ini Music Soul Child. Soul Child. You do best without me. Kesannya kan kayak lagu pesimis tuh, padahal enggak. Lebih kayak kalau lo mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa gitu. Itu dia dasar anak sastra sih jadinya baca lirik juga di karena banyak pengalaman hidup itu ya kayak apa ya kayak I don't mind secara musik ya cuma lagu R&B biasa lah gitu slow ya gitu R&B slow biasa tapi kalau lu lihat liriknya kayak lu terserah mau cewek lu kerja sebagai penari stripper asal lu pulangnya sama gue, lu sayangnya sama gue gak apa-apa gitu. Iya. Ya lu ambil duit sebanyak-banyaknya dari cowok-cowok brengsek itu gitu. Karena pada akhirnya lu akan pulang bareng sama gue, gak masalah. Berarti lu total dalam pekerjaan lu gitu dan lu duit itu juga bakal buat gue gitu. Jadi kayak apa ya? Hati. Biasanya enggak segitu kan mikirnya? Enggak segitu. Penting boleh. Karena kalau gue tuh gue suka banget kalau Asher, kalau Asher tuh ngasih lirik tuh dia enggak ngasih lirik yang cheesy loh dia. Asal enggak kaleng-kaleng. Enggak kaleng-kaleng lah. Gitu. Tapi itu Glenn Fredly yang My Everything oke sih tuh. Masuk. Iya, iya. My Everything itu. My heart, my love. My everything, gitu kan lagunya. And in order to own my dream. Lagu susu anak kan gitu. Itu Everything Bublé. Very white. Iya, itu bukan susu putih. Bukan, lagu susu kan ya. Iya, lagu susu bocah itu. My everything. Oh iya, very white yang putih. Masuk. Oh, jadi masuk ya? Masuk. Kalau yang dulunya For Fiona yang hitam putih juga sebenarnya itu maknanya juga kencang tuh. Oh, jadi ya. Cinta cuma nggak cheesy gitu ya? Iya. Oke. Bagai timur dan barat yang tak pernah searah gitu. Iya, tahu loh ya. Belum tahu loh ya. Masih kok kayak di makam ya. Itu terakhir. Apa? Rapnya tuh. Banana melepaskan dirinya walau setengahku bersamanya gitu. Jadi hitam putih oke okay tuh untuk wedding sebenarnya ya secara mimpi dia yang secukupnya India. Iya India vokalis itu Fizz. Yang ini kan kalau sendiri namanya India kalau ngeband namanya Fizz. Kalau ngobrol sama kita di luar panggung, Baskara, aneh banget. Banyak kebanyakan sama dia. Jadi kayak, misalnya manggil Baskara dan gue, Bas, bukan, Hindia, gitu. Dia turun panggung, Bas, Hind, Baskara, gitu. Terus dia lagi nongkrong sama temen-temennya nih, lagi nongkrong sama temen-temennya. Gini, Bas, aduh, Fist, gitu. Jadi susah. Harus tahu. Iya, dengan siapa dia itu ya, merubah nama dia, gitu. Ya secukupnya tuh oke tuh karena meaningnya tuh ya lu boleh sedih ya sama dengan pernikahan lu boleh sedih lu boleh senang tapi secukupnya aja jangan berlebihan gitu karena kadang-kadang kalau berlebihan posesifnya juga nggak sehat ngasih terlalu bebas juga nggak sehat gitu jadi emang secukupnya tuh orang mau nikah untuk dia bro kenapa perlu
cewek-ceweknya dia. Lo mau jadi suami wah lu gila ya. Gimana sih sambil jadi gimana ada tips harus buat gue? Ya karena gue dari sastra dan gue kerjaan gue pelawak gitu, yeah. Maksudnya komedian gitu. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa kita banggakan ke mertua, mertua. Jadi misalkan kayak